Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Bolasan Kru, mancing manapun suka-suka. Hari ini saya mau mancing lagi. Ya, ini sudah lama sekali saya tidak mancing. Ini rencananya saya mau mancing oyer. Ya, ini cuacanya sudah agak bagus dan air sudah agak surut, meskipun masih cukup tinggi. Ini jam 4 ya, setelah asar ya, nanti ada waktu 1 atau 1 jam setengah lah untuk mancing. Seperti biasa, ini sudah di spot desa Banjarwati, Paciran Lamongan ya. Dan seperti ini spotnya, nanti kita jalan jauh ke sana sampai di Karang Pelapa ya. Ada mungkin 150 meter ini jalan ke utara, kondisi air masih sangat tinggi, tapi di sana sudah kelihatan karangnya. Nanti kita lempar-lempar di utaranya karang. Ya, ini ini saya sudah gak sabar sekali. Ini sudah lama sekali saya gak mancing casting. Sebenarnya pagi juga sudah bisa casting subuh. Ada beberapa hari yang lalu teman-teman sudah dapat ikan talang-talang, tapi saya gak bisa berangkat karena kalau pagi itu kalau subuh jaga anak, istri masak, saya yang jaga anak, jadi gak bisa kemana-mana lah. Ada waktu kesempatan mancing mungkin siang atau sore seperti ini. Oke, kalau video saya mau prepare dulu, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Ya udah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa juga ditonton videonya sampai selesai. Tetap di Bolasan Kru, mancing manapun. Oke, kita mulai ya. Tadi jalan dari sana ke sini capek sekali. Ada sekitar 10 menit dengan kondisi air setinggi paha, jadi masya Allah capeknya ya. Sudah lama sekali ini saya nggak casting. Target utama kerapu, nanti kalau nggak ada kerapu ya kita cari cumi atau yang lain lah. Ini saya pakai mini crank hitam, baru buka bungkus. Kita coba kesaktiannya. Kondisi air bergelombang, sebelah sana sudah ada orang jaring. Kita coba di pinggiran lah, nggak perlu ke tengah-tengah, kadang ini kan juga di pinggir. Bismillah, semoga ada sambaran. Ini surutnya belum terlalu jauh. Kadang itu ikan di pinggir, kadang juga di tengah. Nah, kadang kita hadap ke sini, ke pinggiran, dan kita lempar ke samping-samping sini. Kalau ada ikannya juga oke ya. Biasanya seperti itu. Sudah lama sekali nggak mancing kerapu. Saya juga hampir lupa sama feel-nya. Angin cukup kencang, ombak lumayan juga ya, semoga tidak semakin parah. Oke, strike lagi. Oke, ketemu dengan sarangnya, alhamdulillah, yang kita cari-cari. Oke, strike lagi, kerapu super size 2 jarian, alhamdulillah, mantap. Hampir sama size nya dengan yang tadi, kerapu super juga. Tadi pakai crank hitam, nggak ada sambaran sama sekali. Sekarang saya pakai mino 6 gram ini. Kita lempar lagi, barangkali masih ada yang lebih babon. Nanti juga saya mau coba pakai soft lure. Oke, kan? Oke, ganti umpan langsung strike. Mungkin tadi kurang bisa dalam. Alhamdulillah dapat kerapu. Ya, size-nya kecil sekali ini ya. Sementara kita bawa, nanti kalau ada yang lebih besar kita lepaskan ya.
Oke, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Tidak tahu ikan apa, ya Allah. Ternyata toying. Belum ada ikan ya, masih tergolong sepi di sini. Ya mungkin belum musimnya ya. Aduh. Oke, ada ikannya. Astagfirullah, toying lagi. Toying ya. Oke, strike. Dapat kerapu jerapah. Alhamdulillah, meskipun size-nya belum besar tapi lumayanlah penglaris size strike keempat kita ya. Yang tadi yang toying nggak usah dihitung lah. Tapi ini ikannya masih tergolong sepi. Oke, strike. Ayo. Oke, kerapu lagi. Ya, ini matahari mau tenggelam, ikannya baru mau makan ini ya. Dari tadi saya lempar-lempar nggak mau nyambar ya. Ini sudah mau pulang, ikan baru mau makan. Strike kelima, kerapu jerapah, size 3 jari. Kita angkut. Aduh, sayang sekali lepas, sepertinya tompel. Strike lagi. Aduh, toying. Ya, kira lumayan lah sensasinya. Oke, strike besar. Semoga tidak lepas. Aduh, sayang sekali. Ya Allah. Sayang sekali lepas. Padahal size-nya lumayan tadi. Semoga masih ada lagi ya. Sayang sekali ya. Strike cukup besar ya.
Oke, strike lagi. Besar, besar. Semoga tidak lepas kali ini. Oke, mantap sekali. Wih, babon. Wih. Alhamdulillah tadi strike babon mucel. Jadi ini diganti lagi dengan babon lagi. Luar biasa, namanya rezeki ya. Alhamdulillah. Kita lanjut, kita cari lagi. Oke, strike. Oke. Alhamdulillah ya, coba lempar di pinggir. Ternyata ada sambaran kerapu jerapah ses 3 jarian ya. Ombaknya luar biasa. Gila mbaknya. Kita lempar pinggir lagi, barangkali masih ada temannya. Biasanya kerapu itu bergombol dalam satu lokasi 5 meter ya, ada biasanya ada lagi temannya, biasanya seperti itu. Jadi kalau satu nemu satu titik ada kerapu, aduh loh kan lepas. Nemu satu titik ada kerapunya ya, kita lempar lagi di sana ya. Barangkali masih mau nyambar ya. Aduh. Oke. Strike agak besar. Semoga enggak mocel ya. Aduh. Oke, tompel ternyata ya. Oke, lumayan. Nah, dapat ikan tompil sis 3 jarian. Ya, lumayanlah sudah digoreng. Kita lanjut ya sambil jalan pulang ini. Sudah mau maghrib. Oke, strike. Oke, strike. Oke, kerapu cukup besar. Alhamdulillah, rezekinya datang. Hampir maghrib ya. Ini treble hook saya tinggal satu, yang satunya sudah patah ini. Hampir saja lepas ya. Ini treble hooknya sudah putus, patah satu ini. Yang normal tinggal yang belakang. Oke, kita angkut, ini sudah maghrib ya. Sambil jalan pulang lah ini. Oke, strike. Oke, strike, semoga enggak lepas ya. Karena treble hook-nya tinggal satu. Alhamdulillah ya, kena sedikit sekali ini nyantelnya. Nah, ini treble hook-nya yang normal tinggal satu, jadi saya agak was-was ya. Dapat kerapu ses 3 jari ya, kita angkut.
Oke. Oke, strike lagi. Wuhuh. Semoga tidak lepas. Tompil. Mantap. Nah, dapat tumpil lagi nih, size 3 jarian ya. Kita angkut. Oke, ini saya sudah di pinggir ya. Ini sudah gelap sekali, hampir gak kelihatan juga saya. Dan ini hasil mancing saya pada hari ini ya. Banyak sekali tadi yang mojel ya. Sudah lama sekali saya nggak mancing kerapu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ekor. Kalau nggak salah ada 11 ekor ini yang naik ya. Tadi beberapa juga ada yang mojel. Yang babon juga mojel tadi karena ternyata hooknya putus yang ini. Jadi hooknya ini tinggal 2. Ya, hasil kita ya lumayan lah. Ini saya tes spot tadi. Airnya juga belum terlalu surut. Tadi pakai crank hitam, nggak ada sambaran. Mungkin ikan juga makannya pas mau maghrib ya. Jadi wow, lumayan lah ini. Sudah mengobati rasa dan keinginan untuk mancing. Ya oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Nanti kita coba lagi di vlog selanjutnya. Tetap Timbolasan Crew, mancing kemanapun suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.